Halo guys, ketemu lagi nih dengan Pilih Mana. Kali ini kita akan bahas Pilih Mana 5 wanita negara lain yang menyukai pria Indonesia. Wah, beruntung ya jadi pria Indonesia. Ternyata digandrungi banyak wanita di luar negeri. Ini berita menarik nih buat kamu pria jomblo atau yang bermimpi memiliki istri dari ras lain selain Indonesia. Ternyata lelaki Indonesia dicari-cari wanita dari banyak negara. Ayo kita bahas. Sebelum lanjut ke topik bahasan kita, support kami ya guys. Dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kami bisa membagi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Wanita Jepang. Mengapa wanita Jepang menggandrungi pria-pria Indonesia? Karena wanita di Jepang suka sekali dengan sifat pria Indonesia yang suka membantu keluarga. Pria Indonesia tidak segan-segan membantu pekerjaan rumah di sana, seperti menyapu, cuci piring, memasak, bahkan mengasuh anak. Beda dengan pria Jepang yang waktunya dihabiskan untuk bekerja dan bekerja, dan tidak terlalu mau membantu pekerjaan rumah. Kamu mulai berpikir mau ke Jepang ya, hihihi. Wanita Inggris. Inggris itu guys, negara maju. Sehingga cara berpikirnya pun selalu mencari yang keren, kaya, populer, tampan, dan lain-lainnya. Ini yang membuat para lelaki di sana sombong dan pencemburu. Uniknya, banyak wanita Inggris jadi lebih menyukai pria Indonesia yang ramah, rendah hati, dan apa adanya. Wanita Inggris merasa lebih nyaman dengan pria Indonesia. Makanya, kalau kamu beruntung, ayo berburu wanita Inggris. Hihihi. Wanita Jerman. Ternyata guys, wanita Jerman itu suka yang gentle. Mereka menyukai pria Indonesia karena pria Indonesia suka nembak duluan, berani mendekati dan langsung berani menyatakan maksud perasaannya dan mau langsung mengajak menikah, tidak untuk main-main. Karena di lingkungan mereka, prianya kurang berani mendekati wanita pujaannya atau kurang berani menyatakan perasaannya dan kurang serius jika diajak menikah. Ayo, kalau begitu, modal berani ke Jerman. Wanita Turki. Kalau wanita Turki merasa bahwa pria Indonesia lebih religius, mereka melihat banyak pemuda-pemuda sudah naik haji. Beda dengan Turki, biasanya yang naik haji kalau sudah tua. Selain itu, wanita Turki sangat menyukai pria Indonesia karena sopan, ramah, hormat, suka membantu, dan sayang keluarga. Gimana guys, mulai berpikir cari wanita Turki yang cantik-cantik itu. Hihihi. Wanita Belanda. Wanita Belanda banyak menyukai pria Indonesia karena pria Indonesia romantis. Pria Indonesia suka menyiapkan kado ulang tahun jauh hari yang membuat wanita Belanda merasa sangat dicintai. Apalagi kemasan kadonya cantik-cantik dan unik-unik. Selain itu, pria Indonesia memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarga. Demikian ya guys, semoga video ini menjadi motivasi bagi pria-pria Indonesia untuk bersemangat mendapatkan wanita-wanita dari ras negara lain. Mana tahu kan banyak keturunannya nanti jadi jago main bola. Hihihi.
Terima kasih ya guys sudah menonton video kami. Nonton juga video pilih mana yang lainnya yang sudah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik subscribe untuk mendapatkan video terbaru dan berikan opini Anda pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih guys.